Menghadap Jokowi di istana, Sri Mulyani laporkan kegiatan hingga masalah di Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendatangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Ia datang ke Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sri Mulyani baru keluar dari istana sekitar pukul 15.08. Sri Mulyani mengatakan kedatangannya ke istana untuk melaporkan kegiatannya di beberapa forum internasional selama 10 hari. Selain itu, Sri Mulyani juga melaporkan mengenai kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Termasuk beberapa kasus yang viral di media sosial. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.